Yang takung kat sini lah. Saya tak nanti terlalu lembap sangat. Saya punya tapak ni di rumah ni akan jadi keringkan lah air ni. Saya buatkan satu tali air ni. Dia akan keluar ke bawah ni. Okey. Saya akan keluarkan sini ke sana. Untuk mengelakkan resapan ni lah air ke bawah simen rumah ni akan dibina lah. InsyaAllah pada tahun depan dalam bulan 4 atau bulan 5 akan siap. Okey. Sementara tu saya dah mesin dulu lah. Mesin ni kawasan ni dulu. Rumput-rumput dan lalang kat sini kena bersihkan. Okey. Air ni akan keringkan. Sebab sekarang ni di sini waktu hujan lah. Waktu hujan. Kan Allah bertakung. Akan mengelakkan masalah pada ni lah. Pada konkrit yang baru dibuat ni. Akan keluar keringkan air ni. Betul. Tali air ni turun ke bawah. Okay, saya nak mengurangkan air yang bertakung di keliling rumah ni lah. Keliling konkrit yang telah disiap. Air pun dah turun. Mengelakkan daripada konkrit ni akan rosak. Kalau air bertakung, dia akan jadi lembap. Pelembapan pada konkrit ni akan jadi rosak lah. Tidak kembali air pergi ke bawah. Itu. Okey, sekian saja perkongsian saya untuk membuat tali air untuk di rumah baru dibuat lah, dibina ni. Sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe, komen channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom DIY.